Coba perlihatkan kau di mana, Bobo Boy, biar kita tahu posisi kau, Bobo Boy. Bobo Boy lagi ada di... Bobo Boy lagi ada di... Coba tanya ada barangnya hilang nggak? Coba periksa kantongmu sekarang, Bobo Boy. Masih ada uangnya? Nggak ada! Dede, ya? Bikin konten yuk. Bikin konten lagi? Ya. Jam berapa nih? Udah jam 2 pagi mau bikin konten? Iya, gak percaya. Nanti kalau ada hantu lagi gimana kameramen? Ya, gak apa-apa, kan konten. Oh, biar viral ya? Iya. Oke, kalau begitu kita bakalan coba bikin konten, guys. Malam hari, ini jam 2 pagi kayaknya ya. Oke, teman-teman, siapa yang mau kerja-kerjain kameramen? Upin udah kemarin. Bobo Boy? Ya. Oke, guys. Hari ini kita bakalan coba kerjain Bobo Boy di malam hari. Apakah dia masih bangun, teman-teman? Ya. Tapi sebelum itu kita bakalan intro dulu. Let's go. Hi guys, balik lagi di channel Big Dude, dan di video hari ini kita tidak sebenarnya ini mendadak banget ya guys ya. Karena kita masih ngedit jam segini teman-teman, jam 2 pagi masih ngedit. Jadi jangan kira jadi YouTuber itu gampang ya. Harus bikin video, ngedit gitu ya. Pura-pura bahagia anjay. Oke. Hari ini kita mau kita biasain aja ya guys ya. Jangan saya maksudnya masih ngantuk gitu loh. Kita bakalan telepon video call Bobo Boy ya kameramen ya. Ya. Video call Bobo Boy jam 2 pagi teman-teman ya. Apakah dia masih bangun guys? Karena kemarin kita kan sudah pernah video call Upin. Ada penampakan ya. Ya. Ada penampakan kuntilanak teman-teman. Jadi semoga Bobo Boy tidak ada apa-apa ya. Tapi guys, sebelum kita bakalan langsung apa namanya video call Bobo Boy, untuk kalian yang belum like video ini silahkan like di bawah, subscribe channel Beli Duit jika belum, dan lonceng notifikasinya dijelas semua teman-teman. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis ya. Saya kurang tinggi nih kameramen. Udah pas? Udah sih. Oke guys, kita bakalan coba langsung telepon Bobo Boy guys ya. Ini tanpa berlama-lama lagi guys. Semoga dia masih bangun teman-teman ya. Oke guys, kita sudah telepon Bobo Boy. Jangan lupa rekam layar. Oh iya, rekam layar lupa nih. Saya bakal rekam layar dulu guys. Kok nggak diangkat ya teman-teman? Oh udah guys, sudah guys. Woi, halo Bobo Boy, guys. Ini adalah Bobo Boy ya. Lihat guys, ini Bobo Boy. Kelihatan jelas kameramen? Kelihatan. Ya. Yeah, halo Bobo Boy. Halo Bobo Boy. Kamu belum tidur? Hah? Belum katanya. Oh, belum. Oh, ini gini ya, guys ya. Oke, guys. Kita di sini cuma berdua. Hey, halo Bobo Boy. Oh, lihat guys. Bobo Boy ada di sana, teman-teman. Oh my god. Mantap banget, guys. Kau lagi ngapain, Bobo Boy? Wih. Bobo Boy ada di luar siang-siang, teman-teman. Hah? Siang. Malam-malam ada di luar dia. Waduh. Ambil apanya, Bobo Boy? Coba perlihatkan di sekelilingmu, Bobo Boy. Oh my god. Ambil HP-nya, perlihatkan di sekeliling. Wah, guys, Bobo Boy jam 2 pagi belum tidur, teman-teman. Ngapain ya Bobo Boy jam segini? Gak tahu. Atau dia ngedit ya? Emang Bobo Boy sedang ngedit? Nggak tahu sih. Atau dia bikin konten juga, jadi YouTuber? Bisa jadi. Wah, bisa jadi ya. Bobo Boy, kok nggak... bentar. Ada orang. Bobo Boy! Boy, Bobo Boy! Kau lagi ngapa? Kau sama siapa di sana, Bobo Boy? Sama siapa di sana? Sendiri? Sendiri? Itu ada orang di belakang kau tuh. Ada orang? Coba lihat. Ada nggak? Ada kan? Ada bocil di sana? Ada bocil di sana? Adanya Bobo Boy kan sih? Bukan, tapi dia botak. Ya kan anak kecil kebanyakan botak sih. Tapi ngapain bocil jam 2 pagi ada di sana, guys? Iya. Bobo Boy, kau dengerin aku ya.
Dengerin aku ya. Coba lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang, Boboiboy. Lihat ke belakang. Nah. Ada orang tuh, ada orang tuh. Ada kan? Ada orang kan? Ada orang katanya, kameraman. Ini coba lihat, coba lihat. Nih guys, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Nih kelihatan nggak kameraman di kamera? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh Boboiboy, tuh Boboiboy. Dan bentar. Tadi ada orang di belakang. Udah hilang guys ya. Udah hilang. Oh tuh. Lihat dia. Yang di sana. Tuh. Iya. Udah bocil. Ah tuh. Itu bukan bocil sembarangan kayaknya. Jam 2 pagi nih kameramen. Iya. Tuh sekarang hilang. Oh tuh. Nah itu guys. Anjir, itu apa cok? Nggak tahu. Hujan kayaknya. Oh my god. Wah hujan guys di luar. Boboiboy, bisa nggak hujan? Hujan ya? Bruh. Wah nggak ngelag nih. Gimana nih? Patah-patah guys. Boboiboy, kau masih mendengarkan aku Boboiboy? Masih? Oke. Hujan di sana Boboiboy. Hujan kameramen. Di sana hujan, tapi tadi ada bocil. Oh my god. Gimana nih? Lihat di belakangnya Boboiboy sepertinya ada rintik-rintik hujan, teman-teman. Tapi ada bocil ya. Ngapain dia, Bo? Kok ngapain sih sebenarnya jam segini ya, Boboiboy? Apa yang kamu lakukan? Gabut. Oh, gabut. Bruh. Gabut dia jam segini, guys. Di sana hujan deras ya di sana, Boboiboy? Hujan deras ya? Ya, kan. Ada sesuatu yang lewat tadi. Hei. Boboiboy, di sana hujan deras kan? Iya, kameramen. Di sini juga hujan, guys. Deras banget hujannya, cuman di sana ada bocil, anjir. Wah, gimana nih? Kalau kita ke tempat Boboiboy terlalu jauh kan? Iya. Waduh guys, kita bakalan coba rekam ini. Kalian lihat sendiri kan teman-teman. Apalagi hujan loh. Iya, malam-malam ada bocil hujan di tempat Boboiboy. Boboiboy, coba perlihatkan sekeliling kau Boboiboy. Ambil HP-nya, coba perlihatkan sekeliling kau ya. Ambil HP-nya Boboiboy. Saya penasaran, dia sepertinya di sini ada teman ya guys ya. Oke, HP-nya sudah diambil teman-teman. Oke, diperlihatkan di sekeliling. Di sana ada jam nggak? Di sana ada jam nggak? Ada jam? Coba perlihatkan jam berapa? Hujur. Kan? Lihat guys, bentar Boboiboy, tahan. Lihat guys, di rumahnya Boboiboy sekarang sudah jam 2 ya. Jam 2, jam setengah 3 pagi lah ya. Tuh guys, seperempat. Ya, ini Boboiboy sudah memperlihatkan jam segitu. Di sini juga sama ya teman-teman ya, rumah kita masih satu waktu lah. Oke, sekarang coba perlihatkan kau di mana Boboiboy, biar kita tahu posisi kau Boboiboy. Boboiboy lagi ada di. Di luar rumah ya guys ya. Hujan kan di sana? Oh my god, putus. Coba perlihatkan lagi Boboiboy. Di luar masih belum kelihatan tadi. Tuh lihat gelap sekali teman-teman di sana. Oh my god. Ada kepala guys di kursinya Boboiboy. Anjir. Lihat Boboiboy lagi ada di luar rumah guys. Lihat di sana ada tetesan air. Oh my god, teman-teman. Ada bocil di sana anjir. Wah, guys. Oke, sepertinya Boboiboy enggak lihat gimana nih kameramen. Gimana ya? Boboiboy, saya tanya sekali lagi ya, sekali lagi nih. Kamu di sana sama siapa? Sendiri. Sendiri kan? Kamu punya adik nggak? Punya adik nggak? Nggak punya? Tuh kan guys, Boboiboy nggak? Iya. Oh bisa jadi. Coba tanya ada barang yang hilang nggak? Boboiboy. Maaf nih ya. Tadi saya melihat sosok bocil di belakang kau. Ini yang nonton juga lihat pasti ya tadi. Coba nanti kalau kalian lihat tadi ya pas ada sosok bocil di belakangnya si Boboiboy, komentar di bawah ada tuyul gitu komentar teman-teman ya. Coba kamu bawa uang nggak? Bawa uang?
Bawa ya. Bawa. Wah, bawa. Coba periksa kantongmu sekarang, Bobo Boy. Coba periksa kantong. Oke. Masih ada uangnya? Gak ada? Jangan sama. Fix. Di, ambil tuyul. Jangan-jangan bocil yang tadi itu tuyul ya? Iya. Wah, gila. Beneran gak ada, Bobo Boy? Coba saya tanya lagi ya, guys ya. Ini kita benerin aja ya, guys. Maksudnya kita gak pakai skenario apa-apa. Kita langsung aja ini. Bobo Boy, berapa tadi kamu bawa uang? 10.000. 100.000. Wah, 100.000 katanya. Hilang. Iya, tadi kau taruh di mana? Di kantong ya? Oh, dia taruh di kantong 100.000 hilang di kameramen gimana nih? Waduh. Waduh, guys, gawat ini kalau kayak gitu. Udah fix sih. Tuyul ya? Tuyul. Oke, guys. Jadi besok malam kita bakalan coba ke rumahnya Bobo Boy. Kita mau tangkap tuyulnya ya, kameramen ya. Mm-hmm. Oke. Udahlah Bobo Boy, udah ya. Kita nggak mau nakut-nakutin Bobo Boy, teman-teman. Udah ya, dadah Bobo Boy, dadah. Wah, guys, kita mati dulu guys ya. Jangan-jangan tuyul yang kemarin nyuri uang Upin Ipin. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Wah, guys, kalau begitu tuyulnya sudah meresahkan banget guys. Jadi kita harus tangkap itu tuyul ya, teman-teman ya. Oh my god. Oke. Kita bakalan coba cari besok malam ke rumahnya Bobo Boy, guys. Jadi untuk video besok kita bakalan coba set bagaimana cara kita untuk menangkap tuyul itu karena sudah meresahkan, teman-teman. Dan tadi kita sudah video call sama Bobo Boy. Videonya cukup sampai di sini dulu, teman-teman ya. Kita mau lanjut ngedit lagi, gabutnya udah, guys ya. Ya, di sini kita tidak setting-setting apa-apa, teman-teman. Cuma duduk biasa aja, tadi gabut mau telepon Bobo Boy. Dan oke, guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like di bawah, subscribe channel beliau juga belum. Dan sampai jumpa di video besok. Dadah.